Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Coronavirus adalah virus dari familia Coronaviridae yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Struktur tubuh virus ini terdiri dari membran, selubung lipid bilayer, kilok protein yang menyerupai paku, genom RNA positif dan protein. Kilok protein coronavirus dapat berkaitan dengan kilok protein permukaan sel inang secara spesifik untuk memulai terjadinya infeksi. Coronavirus diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama. Golongan 1 dan 2 menginfeksi mamalia mulai dari kelelawar hingga manusia. Sedangkan golongan 3 hanya ditemukan pada spesies avian atau burung. Infeksi virus ini dapat menimbulkan gejala penyakit yang bervariasi, mulai dari hampir tidak timbul gejala apapun hingga gejala yang fatal dan cepat. Infeksi coronavirus dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti bronkitis, encefalitis, gastroenteritis, dan hepatitis. Berikut 11 langkah pencegahan virus corona yang dilansir dari World Health Organization WHO. 1. Hindari mengonsumsi daging dan telur mentah. 2. Hindari area berasap atau merokok. 3. Minum obat segera setelah gejala muncul dan jangan biarkan kondisi menjadi parah. 4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 5. Tutup mulut sebelum batuk atau bersin menggunakan tisu. 6. Jika Anda yakin telah terinfeksi, hindari kontak dengan orang-orang. 7. Harus memiliki waktu istirahat yang tepat. 8. Menjauhi area keramaian. 9. Bersihkan tangan menggunakan sabun dan air atau dengan wrap yang mengandung alkohol. 10. Jika memasak daging untuk dikonsumsi, sebaiknya Anda memperhatikan tingkat kematangan daging secara baik. 11. Menggunakan perlindungan atau pengaman tubuh ketika akan melakukan kontak dengan binatang liar atau binatang peliharaan. Demikian sekilas info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.